Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Rumahan. Oke, di sini mungkin cuma video pendek, oke. Saya akan coba unboxing dan mencoba air duster ini, oke. Dari Tekiro. Di sini ada unitnya dan satu extension yang agak panjang. Di sini menggunakan kunci 12. Oke. Kita coba ganti. Build quality-nya di sini sangat mantap, kokoh. Ini pengaturan udara dan sudah dilengkapi quick coupler, coupler di sini. Mantap sekali. Kita coba sebentar di kompresor. Oke, sekarang kita di depan kompresor di sini. Sebenarnya kita tidak butuh regulator atau filter. Oke, kita langsung saja dan sekalian kita tes quick couplernya. Couplernya oke, mantap. Kerja dengan baik. Di sini sembilan puluh psi, rated pressure 90 psi, lalu max pressure 150 psi. Jadi bisa untuk kompresor molar ini. Oke. Di sini cuman 80 psi, 90. Oke. Bisa sih pakai, dan memang sebaiknya pakai regulator begini biar kita bisa kontrol berapa PSI yang keluar ke sini. Ayo kita coba. Oke. Seperti saya sebut sebelumnya, di molar ini saya buka full. Oke. Di sini sekitaran 80 psi. Kita buka full saja. Oke. Dan di sini tergantung kebutuhan di Tekiro. Contoh kita butuh 50 psi. Oke. Ah, sorry. 50 PSI. Kita coba. Oke. Anginnya lebih halus. Tidak sekencang full 80 PSI. Tidak sekencang sebelumnya. Mantap, lebih halus. Dan build quality-nya juga sudah tidak diragukan lagi dari Tekiro. Oke, sekian dulu video pendek ini dari channel Hobi Rumahan. Ingat, lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak membeli. Oke, dan kali ini saya tidak menyesal. Oke, build quality-nya mantap, merek juga sudah tidak diragukan lagi. Oke, terima kasih untuk menonton.